Ini omsetnya pernah mencapai 40 juta, namun sekarang pernah drop juga ke 5 juta. Bagaimana pemikirannya untuk bisa ini menjadi omset yang lebih tinggi lagi? Jadi sudah 2 tahun terakhir ini, terlebih di masa pandemi, saya memperluas di B2B. Jadi saya memperbanyak reseller, jadi reseller yang bekerja, saya yang berproduksi. Beberapa kali diajak untuk ekspor juga, terkendala lagi di masalah expired yang ringan. Mbak Amel, kalau kolang-kaling itu apakah harus di dalam suhu dingin terus? Dia bisa ditaruh di suhu ruang, ketahanannya bisa 1 tahun. Tapi saya sampai dengan saat ini belum memakai cara itu karena itu ada tambahan pengawetnya. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.